Hai, berjumpa lagi dengan saya. Kali ini saya ingin mencoba ini ya, senar klasik Diadario tipe EC27N. EC27N bisa dilihat nih ya. EC27N gambarnya seperti ini. Ini original. Harga sekarang ini saya dapat di toko musik itu 146 saat ini. Tapi ini original ya, jangan di samakan, jangan disamakan dengan yang KW. Kalau KW ada yang lebih murah, mungkin ada yang lebih murah 50.000 atau 30.000 satu set, tapi ini satu setnya 146.000 saat ini. Nah, saya ingin mencoba ini bagaimana kualitas suara dari senar EC27N. N-nya ini mungkin normal ya, normal tension. Baik, nanti hasilnya seperti apa? Nah, senar ini mau saya pasang ke gitar ini. Ini kan ada yang putus kebetulan. Ada yang putus, ini saya mau ganti dan saya mau pengen mencoba ini. Sebelumnya sih saya pernah memakai senar nilon EC45 dulu itu pernah saya coba, tapi yang KW. Nah, ini saya ingin nyoba yang original bagaimana rasanya. Nanti suaranya akan saya cek setelah saya pasang di gitar ini, oke? Nah, ini saya coba buka ya. Senarnya seperti apa? Ini kemasan plastiknya tertutup segel, ini sudah saya buka. Nah, ini senarnya warnanya agak putih. Ini ya. Nah, satu set. Nah, senar ini sudah terpasang di gitar ini. Senar EC27N. Kita coba suaranya seperti apa ya? Kita main di petikan dulu. Suaranya empuk, renyah gitu ya. Menurut saya ini senarnya lebih bright ketimbang senar yang KW. Ini kan original. Kita main si strumming ya. Jreng. Suaranya kenceng. Enak gitu, bright gitu. Ini senar EC27N normal tension. Bagi yang kalian ingin mengganti senar merek ini atau tipe ini, jadi kalian sudah bisa bagaimana mendengarkan kualitas suaranya. Oke, kita main yang lain. Thank you.
tekanannya lebih empuk menurut saya.